apa ya, Freya? Kok kamu mau bawa kita ke sini nih? Kalian bertanya-tanya. Ya? Kalian mau sukses gak di sini? Aku tapi gak bisa main catur. Gak ada yang nyuruh kamu main catur. Ini cuma mengisi kekosongan waktu aja saya sama teman-teman. Kamu udah ngomong apa ke mereka? Apa? Awas, Pak. Ada burung hantu. Macan. Mata lu kemana? Di sini, Pak. Mata saya orang kemana? Kampung. Saya orang kan kamu sekolah dari kecil. Sekolah dari kamu mana? Orang kampung. Masa ini gini bilang burung hantu? Yes. Pakai pikiran. Apa dong itu? Itu apa, Pak? Aspal. Saya masih mending. Gua masih mending. Masih hewan. Ini masih bagus, Pak. Hewan, Pak. Sudah sama hewan. Ini Bapak jomplang, Pak. Dari hewan ke aspal. Udah bangun. Saya yakin bapak yang satu ini kenapa tiba-tiba ngomong aspal? Karena dia ngomong, dia masih mencari kan gitu. Ya. Ini. Bukan ini dong. Tiba-tiba dia ngelihat ban. Aspal. Baca. Baca. Itu namanya komedi melihat situasi. Ya. Nah, bukan. Itu namanya komedi asal bunyi namanya. Itu namanya peka itu. Gak usah dipikir, yang penting bunyi. Ini ada beberapa data. Ya. Pokoknya kalian berdua kalau mau sukses di sini. Mau. Saya mau, dan rekan saya nih. Mau. Bertiga. Akan mencoba merekrut Anda berdua. Pak, kita masih muda, Pak. Belum mengkerut. Rekrut. Merekrut. Bukan mengkerut, merekrut. Ya. Ya. Maaf, Pak. Ya. Pendengarannya ya. Kurang. Pendengarannya kurang. Kamu tahu ini apa? Bebek, Pak. Mulai lagi ya. Mulai lagi. Bikin malu dua orang kali. Kampung, saya enggak tahu. Orang kampung enggak tahu. Bikin malu dua kali. Bapak ini lebih paham ini. Bapak ini sekolahin mahal-mahal. Disini bilangnya itu. Bebek lagi. Apa itu, Pak? Warnet. Oh, karena dia ngeliat ini. Iya. Kodingan yang ada di kepalanya warnet. Biling. Mari kita. Mas Dingin diminum dulu. Oh iya, makasih banyak. Bapak. Saya haus. Haus. Kalau saya boleh tahu, Bapak ini seperti care sekali dengan Rigen. Anda ini siapa sih sebenarnya? Saya ini ketua yayasan, Pak. Kebetulan saya asisten saya. Kita bagi dua ya, saya cuma bawa sebotol doang. Saya dipercaya untuk menjaga Rigen. Sekolah di mana kamu? Salah lagi. Ini dua kali salah, pas saya ketiga salah lagi. Iya, kan saya haus. Ini gini. Saya haus minum. Sekolah orang tua mahal-mahal. Tolong, Pak. Gimana sih gak tahu cara minum? Cuma Bapak yang tahu. Saya orang apa ini bukan semprotan orang mulut. Saya orang ini apa, Pak? Sertifikat hak milik. Mau lihat ini. Lihat, Pak. Ini kan. Ini kan dia mau jawab nih. Ini apa? Ini sertifikat milik. Ada pendidikan dulu. Ada pendidikan dulu. Nanti gak bisa lama-lama, saya harus jalan sama Fred. Jangan bikin cerita sendiri ya, Mas. Tadi nih. Keringan ya. Gak gitu maksudnya ini. Gak gitu gimana? Anda mau jalan terus sendiri. Terus apa yang harus kita lakukan, Dikit, Pak? Dikit, tes. Saya akan mengetes kamu di sini. Ada beberapa bagian penting di dalam organisasi ini. Apabila ingin masuk di sini, Anda harus bisa bersiul seperti... Semangat. Bersiul, oke. Okay. Nah, seperti ketua kami. Seperti ketua kami. Ya, oke. Okay. Benar, yang benar. Bersiul. Tuh, seperti ketua kami. Bernada. Pak, tolong kasih tahu. Maaf, Pak. Bukannya saya nggak menunggu ya, Pak. Ini takutnya nih tiga kali keluar telur, Pak. Bukan. Dia memang dari kecil. Ini sebetulnya dulu pernah dioperasi, Pak. Ini paling tahu saya. Karena saya kecilnya dia sama saya. Oh iya. Saya diurus sama dia dari kecil, dari lahir. Ini dulunya awalnya. Dia semua yang ngurusin saya, betul. Dari brojol. Saya yang cerita. Gitu. Memang dia ada kesulitan, Pak. Oh iya. Karena dia operasi, Pak. Operasi? Ini sebetulnya. Saya
udah kira, saya udah duga juga. Beda, coba-coba, gak beda. Terlalu sering saya bunyi, Pak. Gak apa-apa. Tuh, kan? Kok gak ada bagus-bagus? Freya, coba. Kamu siul bisa? Masih bagus. Masih bagus, masih asyik. Oh. Udah gak bisa dipaksain ya. Sekarang lanjut ke tes yang kedua deh. Kelamaan kalau kita terlambat. Silahkan mau tes deh. Tes apa lagi, Freya? Tes yang pertama, itu tuh kita harus bisa mukanya jelek. Udah. Supaya menghipnotis. Oh ya, maaf. Muka jelek itu buat menghipnotis nanti. Muka jelek kayak gimana? Aku susah banget muka jelek. Diem aja. Belum mulai, ntar dulu. Baru. Tidak, ini suka inisiatif sendiri. Dulu. Ya. Jangan mulai. Jangan bikin ketua saya emosi. Dihitung dulu sama Diki. Ya, baru. Kamu nih. Kalau saya perhatiin kamu suka improv. Dari awal masuk kamu udah jelek-jelekin. Gak boleh. Hitung dulu sama Diki, 1, 2, 3. Ya. Silakan, ayo. Semangat. Hitung, Freya. 1, 2, 3. Gimana, Pak? Nah, nih, bagus nih. Dia diam aja, Pak. Padahal sama muka diam dia jelek. Ini udah normal, Pak. Ini biasa, Pak. Ini udah berubah. Tapi Pak Mar bisa yang ini. Iya, saya lebih suka yang ini. Gak apa-apa, berarti itu bakat alami. Iya. Bakat alami, bagus. Lima aja, Mas. Coba kalau Mas bisa muka-muka melas. Wah, ini sekali. Masih belum dapat Mas lagi, Mas. Coba. Aktor watak ini dia. Udah. Belum dapat Mas. Udah. Oh, nah. Udah. Kenapa? Nah, ini. Bapak, enggak. Ini. Dari tadi. Orangnya aneh dari tadi. Kita biasa, baru dibilang itu yang diminta. Ini yang saya mau melakukan. Kita kan punya kriteria sendiri. Ya, tapi kan kita udah. Iya. Terus gimana, Pak? Saya tanya apa? Kita mau tanya bos kita dulu ya. Siapa bosnya? Handphonenya mana nih? Saya pakai handphone saya aja mau enggak? Oh, enggak, ini aja. Ya, ini, Pak. Kamu sambungin ke situ, dari handphone kamu. Tersambung, Bos. Halo. Nih, Gen. Ya, ini Gen, Gen versi cewek. Halo, Bos. Halo, Bos. Halo. Mirip. Mirip, Gen. Bos. Ya Allah. Ya. Ini ada orang yang mau bergabung dengan kita, Bos. Ya. Ini ada orang yang ingin bergabung di organisasi kita ini, nih, Bos. Nama bos kita namanya Ami. 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 Ya, Ami. Mbak Ami. Mbak Ami. Ya? Maaf, kalau hijabnya dibuka ada bewok.